Di penghujung video ini, anda akan dapati cara untuk membina YouTube channel korang untuk mendapat lebih banyak subscribers dan juga view. Hai, selamat kembali ke channel saya. Bagi korang yang pertama kali berjumpa dengan saya, nama saya Kian. Saya seorang penerbit filem dan juga content creator. Dan di video ini, saya nak kongsikan bersama anda apakah kaedah-kaedah untuk membina YouTube channel korang untuk mendapatkan lebih banyak subscriber dan juga view. Okay. So di video ini Kions akan berkongsikan bersama korang 5 kaedah yang sangat-sangat efektif yang Kions gunakan untuk membangunkan YouTube channel Kions di masa 6 bulan saja daripada tak cukup 1000 subscriber sampai sekarang dah dekat 5000 subscriber. Yang pertama adalah korang kena sentiasa fikirkan bahawa YouTube ni adalah sebuah enjin carian, search engine yang kedua terbesar di dunia. Pertama adalah Google dan kedua adalah YouTube, di mana YouTube adalah juga dimiliki oleh Google. So bagi Kions, sebelum Kions letak konten dekat YouTube, Kions akan fikirkan apa yang orang tengah duduk mencari tiap-tiap hari dekat depan keyboard diorang. So Kions akan buat konten tersebut menggunakan apa yang Kions tahu. So setiap orang, korang yang sedang menonton ni, setiap orang pasti ada sesuatu yang korang mahir, korang pakar dan korang boleh berkongsikan. Tapi ada juga yang korang yang sedang menonton ni mungkin kata, Kion, saya seorang orang biasa-biasa je. Saya tak ada apa boleh nak kongsikan bersama orang. Okey, percayalah, setiap orang walaupun dia biasa-biasa saja, walaupun suri rumah, pasti ada sesuatu yang mereka mahir dan mereka tahu, mereka berpengalaman yang boleh dikongsikan bersama semua orang. So jadi korang kena cuma duduk dan rajin mencari benda tu. Ataupun mungkin korang cakap, Kion, saya ni bukan orang yang pandai buat video. Biasanya saya ambil video pun masa saya travel, cuma nak rakamkan detik-detik dekat masa saya travel dengan family apa semua. Okey, tu tak salah, tapi kalau korang nak jadi YouTuber, kalau korang nak berjaya dalam YouTube, korang kena selalu fikirkan, walaupun video travel yang korang ambil tu, apakah nilai yang dia dapat berikan kepada orang yang sedang menonton? Sebab video-video yang ada di YouTube adalah informasi yang orang sedang cari. Jadi masa korang nak rakam video travel, masa korang pergi travel dengan family korang apa semua, korang kena fikirkan, adakah video travel yang bakal korang nak buat ni boleh mendatangkan manfaat kepada siapa-siapa saja yang tengah menonton? Adakah video travel korang tu ada informasi yang padat mengenai destinasi yang korang pergi tu? Berapa perbelanjaan dekat hotel? Adakah hotel tu selesa? Ataupun berapa lama ambil masa untuk memandu atau ambil flight ke tempat tersebut? Okay? Ataupun berapa harga kalau untuk travel guna kereta atau guna flight? Semua benda ni orang tengah mencari kat internet. Korang cuma duk kena fikir je. Daripada ambil kamera, ambil je apa-apa yang ada kat depan mata korang, korang kena fikir apa yang orang sedang nak mencari masa diorang nak pergi ke destinasi tersebut. Okay, itu adalah kalau korang kata korang cuma buat travel video. Tapi hakikatnya, kalau korang buat apa-apa saja, apa-apa bidang yang korang berada, walaupun suri rumah, mesti ada benda yang orang sedang mencari yang korang tahu mereka mungkin tak tahu. Bagi contoh, macam mana nak asuh anak dengan lebih baik, macam mana nak masak masakan baby yang lebih enak, ataupun macam mana nak mengeringkan kain lampin dengan lebih efektif. Semua benda ni ada nilai dia. Tu first kali. Untuk menaikkan view, dapatkan view dan subscribers, korang kena ada pemikiran untuk memberikan nilai kepada viewers anda di dalam video yang korang buat. Nombor 2 adalah salesmanship. Salesmanship ni adalah seolah-olah pakar menjual. Di dalam proses menjadi seorang YouTuber, korang kena juga pakar menjual. Tapi nak jual apa? Nak jual channel korang. So di dalam setiap video tu, korang kena jual channel korang. Korang kena invite orang subscribe pada channel korang. Tapi tak boleh hanya semata-mata nak invite orang subscribe sahaja. Kalau korang cuma nak invite orang subscribe sahaja, ini seolah-olah bagaikan macam saya beritahu korang, eh, benda ni bagus, beli lah. Korang beli tak? Honestly speaking, korang beli tak? Kalau saya cakap, eh, barang ni bagus lah, beli lah. Mesti korang rasa, tak nak lah, kan? By the way guys, sebelum tu, kalau korang rasa video ni sehingga ke tahap ini memberikan manfaat kepada korang, boleh tolong Kions tekan butang share kepada lebih ramai orang, dan juga jangan lupa tekan butang subscribe dan tekan butang loceng so that korang takkan miss video-video Kions yang akan datang yang bakal boleh membantu korang untuk bangunkan channel YouTube korang ataupun menggunakan video untuk membina bisnes korang ataupun brand korang, jenama korang. Okay, so kita kembali ke soalan yang ni. Korang beli tak kalau saya buat macam tu? Eh, benda ni bagus, beli lah. Korang beli tak? By the way guys, korang notice tak apa yang Kions baru buat tadi?
masa Kiosk kata tolong share video ni dan juga subscribe, apa Kiosk tengah buat? Kiosk telah menjual kepada anda untuk subscribe ke video ni dan juga telah memberikan sebab-sebab tertentu kenapa korang patut subscribe ke channel Kiosk. Di mana Kiosk beritahu korang, okay, kalau korang subscribe ke channel Kiosk, korang akan mendapat informasi-informasi, korang takkan miss video-video akan datang yang bakal memanfaatkan korang, di mana Kiosk akan tolong korang bina channel ataupun menggunakan video untuk bangunkan bisnes korang. So ini adalah salesmanship yang boleh dikatakan elok. Okay, beritahu orang kenapa orang harus buat benda-benda tertentu. Okay, macam korang jual benda, takkan kata, benda ni bagus lah, beli lah, kan? Korang kena fikirkan benda ni, macam mana benda ni boleh tolong orang, okay? Sebab bisnes ataupun perniagaan wujud sebab ada masalah dan ada orang yang sedang memberikan penyelesaian ke atas masalah tersebut, okay? So, di dalam dunia bisnes ni, ini semuanya adalah mengenai diorang, bukan kita atau bukan you saja. Kalau you sebagai seorang content creator, it's not about you but it's about them. Ini bukan pada diri sendiri tapi kepada orang luar sana. Kita nak buat content untuk memberikan penyelesaian kepada orang yang bakal menonton. Jadi masa kita nak menjual satu benda tu, kita nak jual channel kita tu, kita kena bagi tahu diorang apa yang diorang akan dapat yang boleh menyelesaikan masalah diorang. So that's why ini adalah salesmanship yang bagus. By the way guys, korang setuju tak bahawa salesmanship ni adalah sangat penting di dalam proses membina YouTube channel ni? Kalau korang agree, kalau korang setuju, boleh komen kat bawah. Dan kalau korang rasa korang nak Kions buat video-video mengenai topik untuk salesmanship, macam mana nak mempertingkatkan kemahiran penjualan dan sebagainya, kalau korang nak video-video macam tu, sila komen dekat bawah ni so that pada masa hadapan Kions akan buat video-video mengenai topik macam ni, so that korang kalau buat bisnes, kalau korang nak berniaga dan sebagainya, boleh mempelajari teknik-teknik penjualan yang lebih efektif. Okay guys, kalau korang nak topik-topik macam tu, sila komen dekat ruang komen dekat bawah tu. Alright guys, number 3 adalah